Mentors tahu kan saya punya bisnis kan. Sama Mas Darto punya bisnis. Bisnisnya gagal karena sekarang tuh orang-orang tuh udah percaya sekarang sama teknologi gitu. Makanya sedih gitu rasanya bisnis udah nggak jalan. Terus ya udah terancam semuanya tuh. Gak punya apa-apa lagi. Sedih rasanya. Seandainya ada seorang yang bisa memberikan aku pelajaran. Kenapa sih? Kok kamu diem aja? Minta harta dikasih dunia. Loh, saya bisa menuntunmu. Kamu tuh kayak dunia tau gak? Apa tuh kenapa emang? Semuanya ada di kamu. Kamu bisnis apa sih? Aku mau mulai bisnis clothing. Oh, clothing, ya. Tapi belum tahu judulnya. Udah ada judulnya dong. Apa judulnya? Ada deh. Oh, tapi nanti promosi nanti kasih dulu kita. Dong. Nanti kalau udah launching aku kasih. Oh iya dong, sama kita nih rakyat-rakyat dikasih nih baju-baju. Oh iya, rakyat boleh, semua masyarakat aku kasih, aku soalnya, endorse. Apalagi Opung tuh lagi kerja sosial dia. Oh gitu. Iya, boleh. Ya, mungkin nanti kalau ya. Ada kegiatan charity kita bisa itu. Nah, kita mau banget. Kalau gitu kamu ajarin lah kita nih, apa? Apalagi aku yang baru gagal berbisnis. Oh iya. Supaya supaya bisa ini apa? Mendatangkan pelanggan gitu. Oh, cara-cara gimana caranya mendatangkan pelanggan? Iya, kalau kamu enak. Tinggal apa? Senyum orang datang. Kalau aku senyum orang muntah. Eh enggak dong, kamu tuh menarik tau. Tapi kamu tuh tahu apa nona kecil soal bisnis. Iya nih bisnis kita gak berkembang nih gara-gara dia nih. Kok gara-gara gue liat gara-gara dong. Gara-gara kamu om. Yang tajir. Tetap lu om. Ya gara-gara aku. Dasar kamu om. Kamu sih om, makanya jangan telat-telat. Orang yang berbisnis tuh harus on time. Saya tuh gak pernah telat ya. Oh iya. Yang pertama ngapain harus ngapain? Ya pertama tuh harus pinter-pinter cari peluang pastinya. Oh peluang. Gitu. Terus ya kan zaman sekarang tuh semakin canggih. Teknologi tuh semakin jelas apa segala macem. Terus apa namanya zaman-zamannya sekarang tuh udah. Semakin baik untuk yang namanya ojek aja tuh ada ojek online ya kan. Oh iya betul. Nah, jadi kalau delivery iya. Delivery udah pakai ojek iya, online. Iya itu yang mempermudah. Ini kita harus pakai gituan, Nang. Nih, ini tuh gimana? Aku pengen nunjukin ada satu cara gimana caranya menarik pelanggan terus pakai cara si ini nih si ada si video ini. Mana? Ayo mana? Dan ada musiknya mau enggak? Boleh kalau ada. Hah? Malu enggak? Tuh. Kalau di KPM dikasih daftar menu ya? Kalau sama Repan sama, dikasih daftar lagu. Tuh, boleh dilihat-lihat buat baca-baca. Siapa tuh ada yang suka lagunya. Oke, alhamdulillah beberapa menit bersama Repan saya telah berakhir. Bentar lagi nih, semoga berkesan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, maafkan ya. Nah, salah wae sane setan, bener wae sane malaikat. Wah, seru kan? Genit amat itu dia. Enggak lah, itu dia menghibur. Ada musiknya. Jadi, ada list lagunya enggak? Ada. Mana? Nih. Tuh. List lagunya. Bo, apa tabir, tuh? Tabir Gib. Kemesraan. Tadi Bola Pingpong. Kemesraan ini, gitu. Uh-uh. Wakil Rakyat. Wakil, ama dan lain-lain. Oh, itu judul lagu ya, dan lain-lain ya? Iya, ada. Dan lain-lain. Oh, iya. Oh, berarti harus ada unique selling point-nya. Iya dong. Eh, kayak kita... kamu kan menarik. Ya udah itu udah bikin orang itu kok. Niat. Eh, kalau mau jualan makanan gimana jualan makanan? Jangan dibasi sih. Masa? Iya, kecuali yogurt. Pokoknya kalau apa namanya jualan tuh harus menarik nih kalau mau apa ya? Kamu enak menarik. Emang apa sih? Emang aku menarik? Iya, masa menarik. Sih? Kamu menarik banget. Betul. Oke. Terus gimana? Nah, ini tuh aku cabut ya, ditahan ya, Ki. Nah, ditahan kali. Mana coba lihat. Ada lagi gimana? Ada videonya. Oke. Gimana kan coba dirasakan monggo. Para pengunjung tahu enggak monggo? Martis. Silakan bergabung bersama kami mencoba Jogja ya? Hanya 1000
Jogja ya? Wow. Apalagi nah, beda dari yang lain dong. Kalau ini sih aku gak bakal kepikiran gitu. Kenapa? Kepikirannya soalnya, sama aku? Iya, soalnya di otak aku cuma ada kamu. Nah, ini sekarang jual kerupuk. Oh, jual kerupuk? Iya, terdengar biasa kan. Apa? Tapi caranya ini yang luar biasa. Mana buktinya? Mana? Kamu jangan lihatin gitu loh, aku jadi salting. Kamu salting apa panik? Videonya. Rosalinda nyarawas ngalada. Kalau ini mah Jupe. Ini Jupe jeung Nikita Willy awak capek weh nu meuli. Kalau yang ini mah. Itu yang warna-warni apa? Oh, ini trio macan. Iya. Kalau ini mah trio macan jalan segitiga, gerang kita jarajan sungguh tareja. Kalau yang ini mah. Artis semua. Oh, artis semua. Biar Teh Hali jeung Ceyak biar ada yang beli biar cepet beak. Aduh. Dari Bapak dari mana, Pak? Bapak dari mana, Pak? Asli nama orang Cililin, oh. Biasa. Kayak asli nama orang Garut, situ Bagenit. Cuman punya mobilnya di sana. Beja-beja sama mobil, weh. Sama majikan. Wah. Jadi kreatif, dia pakai ya? Nama-nama artis. Iya. Tuh. Bagus, bagus. Oh, saya sudah terinspirasi sekali. Iya dong. Kalau gitu saya akan coba cari ide ya. Itu kira-kira bisa. Woi, ya. Wahai punggung, ya. Ada juga goyang cabut. Lu di sini dulu, weh. Jangan, Kel. Baik. Baiklah, kalau gitu kita akan mulai bisnis dengan... Yes, dengan cara-cara yang menarik dong. Dengan cara-cara yang menarik. Ya. Kamu kalau misalnya bisnis clothingnya jadi promosi di sini dong. Boleh dong, nanti aku kasih kita baju sini. Ya. Tapi nanti di foto ya, kan ceritanya endorse. Kan gitu. Masuk TV langsung. Loh, pasti. Iya kan. Pasti aku endorse. Soalnya kan gaya-gaya kalian kan keren-keren. Iya. Ya udah kita coba berbisnis. Kalau gitu komentar coba bertahan di stasiun TV ini bersama kita ya. Tetap di The Comment. Dari sini aja ya. Oke, piramid. Oke. Botol. Girl power ya, nah, Nadia. Abis ini gini, aku ulang ya. Ini piramidnya, botol harus dijadiin piramid. Kecil leader. Oke. Oke, bosku. Nadia. 60 detik. Dari sekarang go. Ayo go. Apa sih? Go. Jempol bosku. Jempol. Ini copot. Gimana sih? Ini copot tuh. Gimana sih? Udah. Yeay. Ya kan? Licin. Ya kan? Makan tuh. Pakai gigi. Oke. Nih, gua menang nih, Pak, nih buat lo nih, Pak. Pintar juga lo, coy. Gimana tuh, Dik? Ke dalam. Masukin. Ambil lubang nih. Iya, makanya pas susah, Pak. Oke. Wow. Berarti semua ini akan ditentukan dari jumlah cemilan yang masuk. 15 detik lagi. Awas hati-hati. Dilempar. Dikit lagi, satu lagi. 5, 4, 3, 2, habis. Kalah.